jalurnya ke bawah sini kurang lebih 400 meter. Ya, kita akan lanjut lagi ya teman-teman ya, menuju ke petak 5. Kita akan summit attack. Semoga bisa sampai puncak ya hari ini. Sekarang jam 2 lewat 3. Kita berangkat dari pos 4 menuju pos 5. Go. Eight. Yes. Ini adalah spot view. Berkabut teman-teman. Nah, di atas puncak teman-teman ya. Di atas puncak. Ini adalah salah satu spot view di jalur menuju pos 5. Sayang lagi berkabut teman-teman. Sangat cantik. Cantik. Berkabut. Dan sana yang tidak berkabut. Nah, sedikit lagi kita dapat puncak teman-teman di atas. Ini jalur menuju ke pos 5 ya. Tertutup. Wait. Jalur dari pos 4 menuju ke pos 5 ini sangat cantik teman-teman. Pemandangannya sangat eksotis. Pemandangan yang sangat sulit untuk didapati di tempat lain. Di jalur ini dipenuhi oleh lumut-lumut hijau yang apabila disentuh tangan kita terasa sangat dingin, seperti lumut yang mengandung es. Saat melewati jalur ini, tak jarang kita merayap melewati terowongan-terowongan lumut dan juga naik ke atas ranting-ranting yang dipenuhi lumut pula. Pos 5 mana? Kenapa jauh? Seingatku dekat. Semakin tinggi kita mendaki, semakin kerdil pula pohon-pohon yang kita jumpai. Ya. Coba lihat, kita lihat terowongan lagi. Aduh. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akhirnya sampai di pos 5. Ya, mantap. Ini adalah pos 5 ya. Pos 5. Kita istirahat lagi di sini 10 menit sebelum kita lanjut lagi. Sangat cantik dari bawah tadi jalurnya. Jalurnya seperti ini. Keren. Ya. Sekarang jam 2.47. Jadi kurang lebih 45 menit dari pos 3.
ke pos 4 sampai ke pos 5 ini. 45 menit. Lumayan. Jam 2.47. Ya, sekarang jam 2.57, hampir jam 3. Kita meninggalkan pos 5 menuju ke pos 6. Hampir jam 3. Oke, semangat. Bisa. Jalannya dari bawah tidak membosankannya. Sangat cantik soalnya. Dimana mau dapat view seperti ini? Ya kan? Iya. Sangat cantik. Eight. Dan syukur kita hari ini mendaki tidak hujan, karena biasanya gunung ini hampir tiap hari hujan. Mungkin sore nanti bisa jadi hujan. Dapat spot view lagi, tapi sayang kabut. Di jalur menuju pos 6 kabut, teman-teman. Ya. Ini kita jalur menuju ke pos 6. Ada puncak seperti ini. Sangat cantik. Cantik sekali. Hai. Hey. Lihat. Ini bonsai. Bonsai alami. Banyak sekali bonsai alami di sini. Perjalanan yang melelahkan akhirnya membawa kami sampai ke puncak Gunung Sinaji ini. Senang, teman-teman. Rasa lelah saya akan terbayarkan dengan indahnya pemandangan sepanjang jalur pendakian yang begitu memanjakan mata. Ditambah indahnya landscape pegunungan dan pemukiman yang terlihat dari puncak Sinaji seperti menghapuskan seluruh lelah kami. Sebenarnya puncaknya ada di sana. Tidak lama setelah tiba di puncak, kami pun disambut dengan hujan dan disertai angin kencang. Hingga malam tiba, kami segera masak dan kemudian istirahat. Dinginnya udara malam hari yang disertai hujan seakan menembus sampai ke tulang, selalu setia menemani tidur kami. Hingga akhirnya pagi mulai datang. Secerca cahaya jingga di sebelah timur mulai nampak. Kicau burung bersahutan kini membuat kami betul-betul terbangun dengan sadar. Ah, indahnya sunrise di Gunung Sinaji ini. Sangat indah.
tak henti-hentinya aku berdecak kagum akan keindahan yang disajikan oleh Gunung Sinaji. Sungguh megah indah ciptaan Tuhan, membuatku semakin sadar bahwa segala yang diciptakannya indah dan sempurna. Aku berdiri di puncak melihat sekeliling. Kulihat megahnya alam. Aku semakin sadar bahwa aku hanyalah setitik debu di antara megah alam ini. Pangkuku musnah seketika dan tiada berarti. Aku pun mencoba mengabadikan keindahan ini dengan kamera. Namun yang dapat ditangkap kamera tidak seberapa dibandingkan dengan yang dilihat langsung dengan mata. Semoga keindahan Gunung Sinaji ini akan selalu ada. Yang juga ini teman-teman, grab! Keren sekali teman-teman. Keren sekali. Cantik. Beautiful. Ini tenda kita. Coba lihat. Sinaji, keindahan Gunung Sinaji teman-teman. Akan melihat-lihat keindahan Gunung Sinaji. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di puncak. Nah, walaupun kita sudah sampai di puncak, bukan berarti pendakian kita ini sukses, karena suksesnya pendakian itu apabila kita bisa sampai di puncak dan selamat sampai kembali ke tujuan, kembali ke tempat, kembali ke rumah. Itu teman-teman. Jadi setelah kita sampai puncak, kita akan kembali ke rumah dan kita dapati perubahan dalam hidup kita. Oke. Pal-pale. Step lagi bersama saya teman-teman. Dan ini lihat. Kita bawa selimut teman-teman. Pakai selimut karena pendakian dadakan ya. Tinggal cas-cus, go! Dan ini tidak disarankan di gunung karena ini tidak bisa menahan panas tubuh. Lebih bagus kalau kita pakai sleeping bag. Oke teman-teman, waktunya kita pulang ya.
kita kembali ke bawah. Begini jalannya. Kita jalan pulang. Sinaji, mantap. Kita jalan pulang teman-teman ya. Dari puncak. Setelah mataku terpuaskan oleh pemandangan alam yang disajikan di atas puncak Sinaji, kembali lagi aku tak berhenti berdecak kagum melihat keindahan yang disajikan di setiap jalur pendakian menuju Gunung Sinaji ini. Aku kadang berpikir untuk menyimpan keindahan megah alam ciptaan Tuhan untuk diriku sendiri. Aku tak ingin orang lain tahu. Namun, aku sadar dengan membagikannya akan membuat orang semakin sadar akan kekuasaan Sang Pencipta menciptakan sesuatu yang indah dan sempurna. Aku sadar dengan membagikan keindahan Gunung Sinaji akan menarik orang-orang untuk datang ke tempat ini. Dan aku yakin kedatanganku ke tempat ini ataupun orang lain sudah pasti akan menyebabkan degradasi. Sudah pasti akan ada rumput yang terinjak. Akan ada serangga yang mati terinjak. Akan ada dahan pohon yang patah. Namun dalam pikiranku, alam ikhlas mengorbankan dirinya asalkan dari pengorbanan itu memberikan pelajaran dan perubahan bagi kita manusia. Tinggal bagaimana kita sedapat mungkin menjaga alam tetap lestari, menjaga keindahan gunung tetap ada dan abadi.